Dan peserta yang kedua, mereka berdua pasangan yang tidak lekang oleh zaman dan selalu kompak sampai detik ini. Langsung saja kita panggil, inilah dia, Titik Sandora dan Muksin Alhasan. Pikir-pikir sampai tua, iri miskin siapa yang mau. Sabarlah sabar, tunggu dulu, belum tentu orang tak mau. Sudah kupikir sama saja, jauh tinggi pulang dan minta. Sampai kemana abang mimpi, abang setangkai dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Ui, ui, dunia belum kiamat. Kalau begini apalagi, tentu adik sayang pilihan. RT sehat. Pak Ertin. Soalnya hampir sama Pak RT. Oh gitu. Sama Pak RT. Pak RT bolong. Lagi dioperasi hidung sekarang ya. Karena enggak dengar. Oh. Telinga. Yang dioperasi hidung. Iya. Tapi penyakitnya di kuping. Di kuping. Karena yang dapat duit dari kuping ya. Oh. Itu. Ini saya mau nanya, ini pas bagian ada gadis. Terus tadi apa? Banyak gadis pilihan. Banyak janda. Ui-ui. Itu ui-ui apa? Itu ui-ui kalau... Ui-ui atau? Ui-ui. Ui-ui. Ya, itu menurut penciptanya ui-ui. Jadi artinya diartikan yang udah ngepet gitu loh. Oh. Jadi ada janda ui-ui gitu ya. Bedanya sama zaman sekarang kan quick kalau zaman sekarang. Dulu quick. Ada quick ada. Oh, ada juga. Ikan quick ya. Oh, itu mah ikan, beda lagi. Itu adanya di Suriname. Suriname ya. Iya. Ikan quick ya. Katanya di Suriname tuh banyak orang Jawa ya? Banyak. Banyak sekali ya. Iya. Om pernah ke sana? Pernah. Wah, berarti sama dong. Saya juga belum. Oh. Tapi ini luar biasa. Om dari zaman dulu sampai sekarang masih terus kompak. Dilihat dalam bernyanyi juga masih kompak. Rahasianya apa? Bisa selalu semangat dan seperti ini. Rahasianya itu ya, kebersamaan. Juga. Kebersamaan. Kebersamaan. Ya, jadi pepatah ya, Jawa yang bilang pepatah Jawa apa namanya? Belahan jiwa. Itu benar. Oh. Jadi kalau sudah menyatu, itu rasanya udah gak bisa jauh. Saya di rumah aja kalau gak lihat 5 menit saya cari. Ti, di mana itu? Wow, luar biasa ya. Iya kan? Gak ada 5 menit ya, dicari. Cari. Begitu pula Om Muksin gak ada 5 menit dicari juga? Iya, aku ke dapur dipanggil-panggil sama dia kok. Bukan. Iya. Kalau omnya lagi nggak ada, dicari juga. Ya tak cari, tak tungguin depan rumah. Ditungguin. Sampai dia pulang. Tuh, tapi nggak dicari, ditungguin. Ya kan udah tahu kalau dia pergi, maka dicari. Oke, ini kalau dihitung-hitung nih Om, dari zaman dulu sampai sekarang nyanyi bareng udah berapa
lagu tahu. Yang enggak berapa lagu berapa yang lagu? Dinyanyikan. Aduh, ya, lagunya. Berapa lagu? Iya. Wah, aduh kalau lagu banyak banget. Enggak pernah itu. Banyak banget. Sorry, ya. Ini salah satunya yang booming pada waktu itu ya, tahun ya. 80-an ya kalau enggak salah ya. Tahun, ya, dari 70. Oh, 70. Tahun 69. Ya. Lagu ini. Belum lahir kan? Belum, saya 76. Iya. Lagu ini 70 ya. Dan itu populer. Pertama Denny 9. Masih zaman kaset pada waktu itu? Masih piringan hitam yang gede. Oh, masih piringan hitam ya. Oke, pada tahu piringan hitam? Ah, ini ada yang seumuran kali ya. Tapi kalau itu anak-anak itu, ya nggak tahu dia taunya kaset ya. Tapi yang terpenting, saya salut dengan kebersamaannya Om Muksin dan juga... Terima kasih. Oke, silakan Om, Tante, mungkin duduk dulu. Oke. Nanti kita nunggu besek sebentar lagi ya.